kita butuh tenaga tambahan buat ngalahin si Taka. Gimana? Tenang, Mas. Kalau soal itu, Mas gak usah khawatir. Pokoknya kita harus cari sampai si Tiki ketemu. Emang gak ada lagi selain Tiki tuh Bu Ren yang tahu? Tahu Bu Reni? Gak ada, cuma si manusia minimalis itu doang. Mas Tikno, Mas Tikno. Dari Bu, ada apa ya Bu? Sebentar, jangan pergi dulu. Besti, Mas Tikno tahu kali soal si Tiki. Nah iya benar-benar tuh. Tahu apa tau mbak? Eh, tahu gak si Tiki? Itu loh, yang orang tua tapi kecil, yang gondrong terus kumisan. Tahu nggak? Oh, nggak tahu, Bu. Kalau temennya si Tiki tuh. Nah. Sama sekali nggak tahu saya kalau itu, Mbak. Soalnya saya itu bukan bapaknya. Apalagi temennya Tiki, nggak tahu saya, Mbak. Gemes sih banget sih. Ditanya ini nggak tahu, itu nggak tahu. Gimana, Kak? Orang nggak tahu bagaimana sih, Bu. Bagaimana? Orang nggak tahu. Tapi kan waktu itu si Taka pernah nanya siram tuh di warungnya Mas Tikno pakai teh panas. Tahu kan? Ingat kan? Itu kan di warung Mas Tikno. Masa enggak tahu? Ih, yang badannya segede gini nih, si Taka. Yang si Tiki segede gini. Enggak, Mbak. Ingat tuh. Hei, apa-apa enggak tahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak RT. Waalaikumsalam. Ngapain melihat kesini? Waalaikumsalam Pak RT. Itu juga keremian mulai dah. Mas Tikno, lihat anak buah saya nggak yang botak? Sama. Pak RT itu kalau nanya orang sama saya, emang saya itu kayak muka papan pengumuman apa ya? Gak usah pakai marah. RT nih, gak gua jadiin KTP-nya. Ya maaf Pak RT, maaf. Timbang nanya doang. Gak tahu Pak. Udah, Kang Baso pakai di sini gak bisa bayar sewa lagi apa dia? Waduh. Gimana sih? Ditanya Pak RT kok gak tahu? Gimana itu? Pak RT jadi pergi kan? Saya gak tahu kok Bu. Udah Bu, biarin aja. Orang Pak RT itu jarang beli bakso saya. Udah Bu, saya pergi dulu ya. Assalamualaikum. Salam. Bos kono. Gak tau mulu, gak cocok dia jadi satpam. Emang dia tukang bakso. Oh, iya. Sorry ya Mas. Gua belum dapat info soal Farah ada di mana. Tapi gua dapat info soal rencana penculikan Lala, adiknya Farah. Serius, Mas? Ya serius. Gua kalau ngasih info tuh selalu serius. Oke, Mas. Tapi maaf nih, Mas. Saya bingung kenapa Mas jadi musuhin teman Mas sendiri. Mereka punya niat busuk buat gua. Jadi, lu tenang aja Mas. Gua pasti bantuin lu dan Farah buat ngadepin si Mami Jenny dan si Taka. Gua balas dendam sama mereka. Makasih ya Mas atas bantuannya. Oh ya, soal penculikan Lala itu gimana? Kita butuh tenaga tambahan buat ngalahin si Taka. Gimana? Tenang Mas, kalau soal itu Mas gak usah khawatir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lihat Jamal gak? Astagfirullahaladzim, Teh. Kalau genit, lihat-lihat dong. Jangan sama saya juga kali. Gua begini karena si Jamal. Emang diapain sama Bang Jamal? Panjang ceritanya.
Gak usah ceritain kalau panjang. Udah, kalau gitu saya cari Jamal dulu. Tunggu. Saya juga pernah, Teh. Kedip-kedip kayak gitu. Terus, sembuhnya gimana? Dibawa ke tempat pijit refleksi. Mahal gak bayarnya? Kalau gak salah sih, kata emak saya, seharga kambing, Teh. Aduh, mahal ya. Lu masih ingat cara nyembuhinnya gimana? Masih? Sama lu aja sembuhin ya. Boleh. Tapi kalau sama saya, seharga ayam ya, Teh. Gue kangen sama lo, Pak. Gue kangen. Kenapa lo mesti ninggalin gue? Saya dulu waktu dipijit sakit banget. Tahan nggak? Tahan dong. Yang benar. Kalau gua kan nggak cemen, nggak kayak lu. Hah? Malu dong sama. Tadi katanya tahan. Itu tadi. Tadi katanya saya cemen. Saya juga cemen. Tadi katanya malu mak kumis. Mau sembuh gak? Mau. Masih tahan gak? Teh, itu. Apa itu? Itu matanya. Udah gak kedip-kedip lagi. Mata saya? Iya, Jat. Gak kedip-kedip lagi. Hei. Dulu. Kenapa, Teh? Dulu. Kenapa sih? Lata-lata saya juga sembuh kayaknya, Jack. Hah? Alhamdulillah. Ayamnya dua. Riz, tunggu Riz. Iya Bang Ajat, kenapa? Barusan si Pandu telepon gua. Dia ngajakin meeting di pos Honda. Lu bisa kagak? Kapan? Now! Sekarang? Yes! Oh, bisa. Sabi? Boleh. Tunggu, gua kabarin dulu si Pandu. Halo, Assalamualaikum, Sob. Gua OTW masih hari sekarang, ya. Yo, Waalaikumsalam. Haris, bukan Harih. Ngeledek lu. Ketulak baru tahu rasa lu. Siap, Mami. Laksanakan. Jamur kebon, sini lo. Untuk penculikan si Lala, kita mulai besok. Siap, Bos. Jangan sampai gagal. Kalau gagal,